Halo anak-anak semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. Wahid ifnaini salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar copy paste ya. Belajar desain sederhana dengan program Microsoft Word ya. Program yang familiar kalian gunakan sebelum menggunakan program-program yang lebih berat anak-anak. Kita akan belajar seperti yang Mr. Abbas contohkan seperti ini anak-anak. Nah, ini contohnya. Halo anak-anak semuanya, Mr. Abbas punya tangga nih anak-anak buat naik ya. Nah, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7 ya toh. Nah, setiap tangga harus kita lewati supaya kita naik ke atas ya toh. Mr. Abbas juga mau menyeberang nih, ada zebra cross nih. Nah, Mister, kok bisa anak tangganya ukurannya sama, terus pegangannya ukurannya sama? Oke, kalau gitu kita akan mencoba membuat ya anak-anak desain sederhana dengan Microsoft Word, yaitu program yang sudah familiar kalian gunakan ya. Nah, belajarnya dari program-program yang mudah dulu sebelum ke program-program yang sulit. Anak-anakku semuanya, Mr. Abbas mau membuat nih pegangan tangganya nih, insert, lalu shapes, lalu pilih nih persegi panjang. Mr. Abbas tarik ke bawah tapi net. Nah, itu membuat pegangan tangga. Selanjutnya Mr. Abbas mau membuat lagi. Nah, persegi panjang lagi ya. Tadi apa? Insert, terus shapes ya. Mr. Abbas pilih ya persegi panjangnya. Mr. Abbas buat di sini. Mana shape-nya tadi? Nah, Mr. Abbas ini. Loh, kok lebih besar, Mister? Wah, kok nggak sama? Gimana caranya? Kecilin, Mister. Lama-lama kekecilan, Mister. Gimana sulit? Tingginya? Tingginya hampir sama, tapi kok nggak sama persis ya, Mister, ukurannya ya? Gimana ya, Mister ya? Nah, ini kita hapus dulu ya anak-anak. Delete. Nah, cara membuat sama, diklik sampai ada tanda bloknya anak-anak, lalu kalian klik home, kalian pilih copy. Pilih apa anak-anak? Copy. Copy itu menyalin sesuai aslinya. Lalu kita tekan tombol paste. Nah, sama gedenya, sama panjangnya, kita taruh di sini. Lalu kita akan membuat anak tangga anak-anak. Nih, anak tangganya home, insert. Lalu kita klik persegi panjangnya, kita buat anak tangganya. Nah, anak tangga kita tata dari bawah. Selanjutnya kita membuat anak tangga lagi yang kedua. Alah, kegedean lagi. Alah, kekecilan lagi. Gimana ya, Mister ya? Nah, kita hapus delete. Gimana tadi caranya? Nah, copy pada home, copy, paste. Nah, kita taruh anak tangganya yang kedua. Lalu kita copy lagi, paste. Kita taruh. Mister, kalau nggak pencet copy, kalau sekali copy bisa? Bisa. Kalian langsung pencet paste nih. Ya, anak-anak ya. Paste. Nah, malah lari ke atas nih. Nah, kalau dua kali paste-nya bisa, Mister? Bisa. Paste, paste. Nah, ini ada dua nih. Nah, ini pakai yang paling atas nih. Nah, tangganya. Nah, kita sesuaikan dengan roke ya, atau panah atas bawah seperti pelajaran keyboard di awal itu. Nah, tangganya yang pertama sudah jadi. Sekarang membuat jalan zebra cross. Membuat zebra cross, kita buat persegi panjang lagi anak-anak ya, desainnya. Set, nih jalannya nggak usah gede-gede kayak di atas. Nah, selanjutnya kita bikin catnya, insert. Nah, lalu kita membuat gini. Satu, iya, kita kasih warna putih. Ininya warna apa? Ini warna
abu-abu kayak jalan raya. Nah, terus buat lagi Mister nih. Mister mau membuat lagi insert. Sets. Lah, lebih besar lah kekecilan. Ini bisa disesuaikan. Gimana biar sama, Mister? Dihapus dulu. Ini anak-anak di copy tadi, ingat ya. Home copy paste. Ya, sama dia. Kalau di paste terus bisa terus. Bisa. 1 2 3 4. Kita tinggal nata anak-anak. 1 2 ada 3 ya 4. Kalau enggak sama kalian bisa memindahnya pakai arrow key ya. Nah, nih atas benak bawah pakai tanda penunjuk nih atas bawahnya. Jadi anak-anak zebra crossnya anak-anak ya, ukurannya sama semuanya. Ini kita sesuaikan nih jalannya nih biar kelihatan sama. Nah, tangga dan zebra cross sudah selesai. Kalian boleh membuat untuk yang konsep yang berbeda juga boleh anak-anak ya. Yang penting ada unsur copy paste untuk sama, untuk latihan menata, latihan kelancaran mouse, latihan desain sejak dini ya. Perlu sabar, teliti seperti ini. Melatih kesabaran, ketelitian, dan melatih fokus, konsentrasi. Demikian anak-anak, selamat praktek mandiri di rumah ya. Ini tidak dikumpulkan karena latihan copy paste ini untuk berlatih sabar, berlatih menyesuaikan gitu. Kalian bisa berlatih secara mandiri. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, selamat praktek, semoga kalian sehat selalu ya. Oke anak-anak semuanya, selamat belajar, selamat kalian praktek mandiri di rumah ya, supaya kalian belajar untuk sabar, untuk fokus, untuk teliti, dan dapat membuat desain secara mandiri ya. Terima kasih dari Mr. Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.